Hai, halo, selamat pagi. Karena sekarang masih pagi ya, masih jam 10. Sekarang aku mau bikin ayam bakar ya. Karena semalam anak-anak udah request minta ayam bakar untuk dibawa ke sekolah untuk lunchnya ya. Jadi hari ini aku ingin bikin ayam bakar. Untuk itu aku mau tunjukin ke kalian nih bagaimana membuat ayam bakar madu ala aku, oke? Okay? Aku tunjukin bahan-bahannya ya. Untuk bahan-bahannya aku tunjukin ya. Di sini aku ada ayam. Ayam sudah aku potong-potong kecil seperti ini, sekitar 10 potong. Karena aku potong kecil-kecil, anak-anak nggak suka yang terlalu besar ya, jadi aku yang kecil-kecil. Lalu tentunya air. Air di sini aku ada 400 ml untuk merebus ayamnya nanti ya. Terus ada bawang merah sini. Bawang merahnya aku menggunakan 10 dan bawang putihnya 5 ya. Terus ada sereh 2 dan lengkuas 1 ibu jari dan sama jahe juga ya. Lalu ada daun salam. Di sini daun salamnya aku pakai 4 ya, daun salam yang udah kering. Dengan daun jeruk, daun jeruknya aku pakai 6 ya. Lalu untuk bumbunya ada garam 1 atau 2 sendok makan sesuai selera, dan lada ya, ladanya di sini aku 1 sendok teh. Terus dengan ketumbar 1,5 sendok teh, dan gula pasir 2 sendok makan, dan madu 2 sendok makan, oke? Dan tentunya ya jangan lupa kecap 2 sendok makan atau lebih sesuai selera ya, dan minyak goreng untuk menumis, oke? Nah itu semua tadi bahan-bahannya ya. Untuk bahan-bahannya di sini ya, aku mau blender bumbu-bumbunya. Aku mau bawang merah dan bawang putihnya aku potong kecil-kecil supaya lebih gampang halus ya. Aku masukkan. Oh iya, aku hampir lupa ya. Untuk ayamnya, aku menggunakan jeruk untuk supaya ayamnya gak bau ya. Aku menggunakan jeruk limau ini 1. Akan aku peras dan taruh di ayam supaya ayamnya tidak bau ya. Pakai jeruk jeruk limau juga boleh ya, jeruk lemon pun boleh. Oke, sesudah bawang merah bawang putih aku masukkan ketumbar, lada, itu aja. Lalu aku kasih minyak sekitar 1 sendok makan aja ya. Oke, kalau sudah ditumbuk halus seperti ini di blend, sekarang aku mau geprek itunya dulu ya. Dan yang kawasnya juga aku geprek ya. Kalau saya ini
Enggak usah. Oke, sekarang kita mulai memasak. Oke, mulai masukkan minyak. Menumis bumbu yang tadi di blender ya. Kuangin dulu jadi sepertinya masih ada. Ini dia sampai harum ya. Ya. Oke. Jadi sampai dia wangi. Masukin lagi sedikit. Lalu kita masukkan seri stres ya. Serai, lengkuas, dan jahe dengan daun-daun juga, daun salam dan daun jeruk ya. Masukkan, aduk-aduk. Sampai dia wangi ya, juga baunya wangi banget. Baru nanti kita masukkan air. Oke, sudah wangi, kita masukkan airnya ya. Airnya sedikit-sedikit dulu. Aku mau lihat ayamnya dulu ya. Lalu aku masukin ayamnya. Lalu masukkan madu ya. Madunya masukkan. Kecap. Lalu aku mau masukkan garam. Gula ya. Maaf, tadi baterainya habis ya. Jadi begini, ini yang sudah dikukus dulu sampai dia kering ya. Kalau dia sudah mengering, lalu nanti kita bakar. Oke, aku menggunakan pan ini ya untuk membakarnya nanti. Ini kita keringkan dulu ya sampai dia kering bumbunya sampai besar. Oke? Oke, ini ayamnya sudah mengering ya. Sudah mulai cukup airnya seperti ini. Kita kering. Kita boleh mulai membakarnya ya. Oh ya, untuk bakarnya aku sudah siapkan pan ini dengan api kecil aja ya.
Oke, kita udah bisa ngebakarnya ya. Ini aku ambil dulu. Aku taruh di sini. Dipanggang sampai dia kering ya. Nah, nanti kalau itu boleh kita ambil kuahnya di sini dengan menggunakan kuas seperti ini ya. Ini kita boleh olek-olekkan dia supaya dia lebih cantik, lebih coklat, lebih beresak bumbunya. Oke, aku bakar dulu ya. Dan bakar dia sampai kering. Ini simpel kan? Nah, sudah dibakar sampai kering ya. Oke, aku selesaikan ini dulu ya, bakar ayam dulu ya. Oke, terus aja ya dibakar. Oke, bakar terus. Dioles-oles dengan kuah dari sini. Jangan lupa diulak balik ya. Maaf itu agak berisik karena aku pakai ini ya, vakum, apa, bukan vakum, exhaust. Aku nyalakan exhaust biar tidak bau dan tidak panas ya. Nah, ini aku bakar terus sampai dia kira-kira matangnya sesuai ke selera ya, sebetulnya mau masak matangnya seperti apa. Oke, kayaknya aku mau tambahin lagi. Oke, aku selesaikan dulu ya ayam bakarnya. Oke, ayam bakarnya sudah selesai. Ini yang tadi ku bakar, sisanya selebihnya udah aku antar ke anakku untuk lunch. Nah, ini udah jadi ayam bakar madu ala Kenny Dasmi. Seperti ini, simple bukan? Bukan. Oke. Sampai ketemu lagi di menu berikutnya. Terus belajar, jangan pantang menyerah untuk menjadi yang terbaik. Oke, see you next time and God bless you all. Bye. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Bye-bye.